Saya baca Quran hadis Nabi. Tengah-tengah saya baca Quran hadis, tiba-tiba hari-hari saya doakan mak bapak saya. Mak saya datang dekat saya. Lepas tu mak saya nangis. Mak saya masa tu pakai seksi. Lawa mak saya. Ha. Tengoklah anak Isa macam mana kan? Ada rasa nak muntah dah. Maulah abang kakak dengan anak-anak saya dah confused sama anak-anak dengan mak ayah saya selalu lain sikit. Tiba-tiba abang kakak, mak saya duduk, mak saya berubah, belajar kena Allah, belajar semayang. Hari-hari saya buat taklim. Lepas 6 bulan, hari yang paling saya tunggu tu datang, tiba dalam hidup saya. Bapak saya datang dekat dengan saya. Ayah saya nangis, dia kata, Ibit, boleh tolong ayah tak? Boleh tak ajar ayah kenal Allah, ajar ayah semayang. Ajar ayah kenal Tuhan, ajar ayah semayang. Abang kakak, sebenarnya, saya tak percaya bapak saya boleh berubah. Saya tak percaya langsung. Saya kenal bapak saya. Saya anak ke-10, mana dia dengar cakap saya. Saya pula 12 tahun masa itu. Tiba-tiba kan doa ni sangat ajaib. Saya hari-hari doakan ayah saya. Saya hari-hari doakan ayah saya. Saya sayang ayah saya. Tengah-tengah saya doa, tiba-tiba saya tengok ayah saya nangis. Dan saya pegang tangan dia, saya bawa pergi ambil uduk. Ayah saya nangis, saya pun nangis juga. Tengah-tengah saya baca Quran hadis, apa, saya pegang tangan dia, ajak dia semayang. Saya ajak kenal Allah. Semayang-semayang tu ayah saya nangis. Abang kakak, sebenarnya saya tak pernah fikir yang ayah saya boleh dapat hidayah. Saya terus pegang tangan ayah saya. Saya pegang dia, saya bawa semayang. Dia semayang, dia nangis kuat-kuat. Habis semayang dia tanya kat saya, Ibit, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat. Ayah tak pernah kenal dia. Ayah tak pernah terima kasih pada dia. Dia maafkan ayah tak? Saya kata, ayah, ayah nak tahu tak siapa yang bawa ayah hari ini sembahyang kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan mak. Kalau ayah nak tahu, bukan Ibit. Kalau ayah nak tahu yang bawa ayah sembahyang kenal Allah, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah saya terus nangis tak berhenti. Abang kakak, itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Bila ayah saya kenal Allah semayang. Kalau tak, saya tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Abang kakak, saya syukur dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya syukur dapat kenal Tuhan. Kalau tak, saya tak tahu apa jadi hidup saya. Abang kakak semua, saya syukur bila ayah saya sembahyang, ayah saya dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab doa mak ayah tuan puan, saya dapat Islam. Sebab doa mak ayah tuan puan, saya dapat Islam. Sebab doa orang Melayu kat Malaysia ni, saya dapat Islam. Saya rasa sangat bahagia dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sangat bahagia dapat kenal Allah. Daripada kecil, hari ayah saya sembahyang, mula kenal Allah, hidup saya berubah. Sebab tu saya kalau jumpa orang Islam tak semayang, saya macam sedih, saya kesian. Sebab dulu hidup saya musnah, dengan semayang, hidup saya jadi baik. Sebab tu abang kakak, belajar dalam hidup ni, jaga perintah Allah, syukur jadi orang Islam. Kalau tak, saya tak tahu apa saya sembah, tak apa jadi hidup saya. Untuk tu abang kakak, siapa niat insyaAllah, malam-malam bangun tahajud doa, Ya Allah, terima kasih beri saya Islam. Ya Allah, terima kasih bagi mak ayah saya Islam. Ya Allah, terima kasih beri keluarga saya Islam. Ya Allah, terima kasih beri saya Islam.